لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع في علم في دارين آمين في دارين آمين وشكر المنعم واجب بالشرع إلى العقل dan syukur kepada yang memberikan nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala wajibun bisyar'i, itu hukumnya wajib secara syariat. Jadi kita bersyukur kepada yang memberikan nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib. Jadi kalau kita enggak bersyukur kepada Allah, dosa. Lal akli, bukan secara akal. Bukan secara akal. Maksudnya apa? Siapa yang tidak sampai kepadanya dakwah kenabian, maka dia tidak berdosa dengan sebab meninggalkannya. Wala hukma qabla syar'i, dan tidak ada hukum sebelum datangnya syariat. Jadi hukum itu didahului dengan datangnya syariat. Balil amru, ya, datangnya syariat maksudnya diutusnya seorang rasul. Enggak ada hukum halal, haram, mubah, ya, makruh, wajib. Enggak ada itu kecuali setelah datangnya syariat, setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balil amru mauqufun ila urudihi, bahkan perkaranya itu terhenti kepada datangnya syariat. Jadi sampai datangnya, kalau udah datang baru ada hukum syariat. Jadi orang yang tidak sampai kepadanya dakwah kenabian, maka dia tidak menjadi dosa. Ya. Wa hakamatil mu'tazilatu al-aqla, dan telah menjadikan seorang hakim oleh orang-orang mu'tazilah akan akal. Jadi orang mu'tazilah menjadikan akal sebagai hakim, sebagai hakim yang menentukan baik tidaknya, buruk, ya, baiknya, jelek, cakepnya adalah akal. Itu orang Mu'tazilah. Ya, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menentukan itu adalah, yang menjadi hakim adalah syariat. Fa'in lam yaqdi fasalisuha lahumul waqfu anil khatari wal ibaati. Fa in lam yaqdi, maka jika akal tidak dapat berhukum menentukan, fasalisuha, maka yang ketiganya bagi mereka, maka yang ketiganya bagi mereka adalah al waqfu, ya, ditangguhkan anil khata'i awil wal ibadati, antara dilarang dan boleh. Jadi kalau akalnya enggak bisa menentukan, maka yang ketiga adalah ditangguhkan antara dilarang dan boleh. Wasawabu imtina'u taklifil ghafili wal mulja'i,
dan yang benar, pendapat yang benar adalah tidak boleh, ya, tercegah, tercegah tidak boleh mentaklifkan ghafil, mentaklifkan orang yang tidak sadar, ya, mentaklifkan orang yang tidak sadar. Ghafil itu enggak sadar. Contohnya apa? Goplah orang tidur, ya. Ya, enggak bisa tuh orang tidur itu namanya dia ghafil. Maka enggak ada taklif buat orang tidur, orang lupa, ya. Tidur bukan belaga, tidur, tidur benar, ya. Itu enggak ada taklif. Wal mulja'i, dan orang yang ya mulja', terpaksa. Mulja' yang terpaksa contohnya apa? Dia jatuh dari atas. Ya, jatuh dari atas, di mana kalau dia jatuh dari atas akan menibani orang yang di bawah dan akan membuat mati. Maka ini dia namanya mulja, terpaksa, enggak bisa dia berhindar. Ya bagaimana berhindar, jatuh dari atas dia juga jatuh. Andai kata dia jatuh, ya kemudian menimpa orang itu jadi mati. Maka ini, ya, enggak ditaklifin dia. Wa kazal mukroh, ya. Wa qazal muqra'u, dan seperti ini tercegah taklif, terpaksa orang dipaksa ala sahih, menurut kaul yang sahih. Dipaksa orang, kalau dipaksa enggak punya pilihan, ya, dipaksa enggak ada pilihan. Walau alal qatli, sekalipun ya dipaksa membunuh, sekalipun ya, sekalipun dipaksa atas membunuh. Ayo bunuh, kalau enggak bunuh saya bunuh kamu. Nah, dia bunuh juga, itu enggak ada taklif. Karena dia terpaksa. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Kalau kita jangan sampai nyakitin orang, apalagi sampai membunuh, nauzubillah. Nyakitin aja jangan. Bahkan sampai sesuatu kalau kita nanya bisa nyakitin dia, jangan nanya. Ada datang fitnah kepada guru, kita nanya sama guru, emang benar tuh guru baik apa cakep? Baik apa cakep? Baik apa cakep? Jelek apa cakep? Jelek. Yang bagus enggak usah nanya. Kalau kita nanya, apa kata guru? Emang lu enggak percaya sama gua? Emang lu enggak percaya sama gua? Jadi kita lihat orang itu, lihat aja sifatnya. Kalau sifatnya seperti itu enggak usah tanya. Justru ketika kita nanya itu akan menyakiti. Betapa bodohnya kita. Emang beliau orangnya dermawan, pakai nanya. Kalau dia dibagi enggak, jangan nanya. Emang lu enggak ngelihat? Emang lu enggak ngelihat gua? Yang suka bagi duit umpama begitu. Jadi jangan suka kita menyakiti orang sekalipun dengan bertanya. Jadi oleh karenanya kita jaga mulut kita, jaga anggota tubuh kita, dan juga bahkan jaga hati kita. Fatal tuh kalau mau guru, ya. Kenapa? Setelah kita melakukan itu, guru enggak doain kita lagi. Guru enggak doain kita lagi. Tadinya kita ada di hati, jadi enggak ada.
jangan nyakitin. Itu namanya kita nyakitin. Begitu pula sama teman-teman, jangan nyakitin. Apalagi sampai membunuh, na'udzubillah. Usahakan kita berbuat baik kepada siapapun. Apalagi kepada guru kita, jangan. Nanti kita enggak dapat doa lagi. Tadinya kita didoain setiap hari, lalu jadi enggak didoain gara-gara itu. Wa ismul qatil li isari nafsahu, dan dosa orang yang membunuh itu karena mengutamakan dia akan dirinya. Jadi dia dosanya itu karena dia mengutamakan dirinya. Orang kalau bunuh kan begitu, bunuh orang na'udzubillah, apa? Mengutamakan nafsunya. Kita kalau marah gara-gara apa tuh? Karena mengutamakan nafsu kita. Gua enggak dapat umpama. Makanya kalau ada orang mengutamakan orang lain, wah, boleh jadi itu wali min awliyaillah. Duitnya, dirinya diutamakan buat orang lain. Itu bukan orang sembarangan. Tapi kalau orang yang masih mengutamakan nafsunya, nah itu dia masih budak. Namanya budak nafsu. Tapi kalau dia sudah mengutamakan orang lain, wah, ini sahibul maqam, al-maqamul mahmuda. Orang yang mempunyai kedudukan, kedudukan yang terpuji. Wa yata'allaqu amru bil ma'dumi ta'alluqan ma'nawiyan, dan muta'alliq, ya, amr itu dengan yang, dengan ma'dum yang tidak ada. Ta'alluqan ma'ni ma'nawiyan, ta'alluq yang ma'nawi. Ya. Ta'alluq ma'nawi itu sama dengan suluhi qadim. Kalau bahasa tauhid itu suluhi qadim. Ya. Ada suluhi qadim, ada tanjizi hadis. Suluhi qadim itu masih layak. Masih layak. Kamu nih umpama sebelum diciptakannya di zaman azal, ya, sebelum kamu diciptakan di dunia, ya, suluhi qadim, Allah layak untuk menjadikan kamu. Laki-laki atau perempuan. Allah layak. Kamu belum ada di dunia. Allah layak di situ. Mau, boleh Allah mau jadikan kamu laki atau perempuan. Itu namanya suluhi qadim. Namanya suluhi qadim. Nah, kalau sudah di dunia, namanya tanjizi hadis. Ternyata laki-laki. Khilafan lil mu'tazilati, lain halnya bagi orang mu'tazila. Fa'inik tadal khitabul fi'la iktira'an jaziman, maka jika menuntut oleh khitab akan berbuat, akan tuntutan yang, ya, pasti. Oh, jaziman ini macam-macam kita menerjemahkannya. Ada yang mengartikan pasti, putus, tetap, kuat. Fa'ijabun, maka itu namanya wajib. Au ghairu jazimin, atau tidak pasti. Fanadbun, maka itu sunat. Awitarka, atau menuntut meninggalkan jaziman yang hal keadaannya yang pasti. Fatahrimun, maka itu haram namanya. Okay, rojazimun, atau tidak yang pasti. Binain, dengan larangan. Maksusin, ya, khususkan. Fakarohatun, maka itu makruh namanya. Ya, ini definisi. Ya. Definisi wajib.
haram makruh. Au bi ghairi makhsusin, atau yang tidak dikhususkan. Fa khilaful aula, itu namanya khilaful aula. Au takhira fa ibahatun, atau pilihan. Ya. Pilihan fa ibahatun, maka itu mubah. Pilihan kan begitu. Ya, diperbuat boleh, ditinggalkan boleh. Diperbuat tidak berdosa, ditinggalkan tidak berdosa, namanya ibahah. Contohnya apa ibahah? Makan. Makan boleh enggak? Iya, enggak makan boleh enggak? Ya, makanya kalian enggak makan kan? Kalau makan hukumnya wajib, ente harus ngunyah terus kayak apa tuh? Kayak kebo gitu ya. Ganyem aja gitu. Iya, begitu. Kalau hukumnya haram makan, kamu enggak boleh makan-makan, mati. Ya, maka hukumnya ibah mubah. Maka kalau mubah biasanya itu berubah-ubah, bisa wajib, ya. Bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa itu ibah mubah. Kalau kagak makan bakal mati, hukumnya wajib. Itu makanannya haram. Kalau dimakan haram, makannya haram. Ibah. Wallahu a'lam bishawab.